Masuk bola
Gagal tadi, masih melebar kurang lebih
lagi dari gawang ya, salah manajer dari Natisa ini masih tegang. Kita lihat ya, nomor 7 dari bagus serangan 7 nomor 10 lebar di sebelah kanan atas nama Iqbal ini jaga gawang dari Natisa yang berasal dari Abud satu desa Karyamukti ya, masih saja ada sudah lakukan, namun pajar penjaga gawang dari Ibu ini antisipasi apa yang terjadi, namun hampir saya apa yang terjadi, salah tadi pasti tadi sedikit lagi untuk menyentuh bola Ibu, penjaga gawang dari Natisa aneh ini ya, sudah lakukan penjaga gawang ya, Natisa benturan tadi hadapi oleh beberapa pemain Sipar Natisa juga maju tendang keras namun belum beruntung. Natisa bagus serangan dengan antisipasi penjaga gawang dari Pijo ini bisa untuk mengantisipasi. Natisa 22 iya sudah lakukan ya, masih saja lagi-lagi tujuh Yuko bangun serangan bisa ini sudah lakukan ya 82 sudah lakukan di sana tujuh lagi-lagi tujuh Yuko bangun serangan apa itu ini ya bola keluar pendek saja sudah lakukan 57 dari Natisa 22 pemainnya cukup cerdik dari 57 apa terjadi cukup keras tadi ada benturan antara kiper dengan bola tanggung tadi ya lagi-lagi tendangan penjuru bisa sudah pendek saja di sana sudah lakukan keras tadi namun bisa dihalau oleh pemain-pemain dari Tijo sudah lakukan keras sekali sedikit lagi kita lihat pertandingan yang cukup berkualitas pertandingan pada sore hari ini cukup seru sama-sama jual beli peranan bola sudah keluar kencang tadi dari Natisa bangun serangan lagi-lagi ya anda tadi Natisa 22 tendangan tadi membentur pemain berita pelanggaran hijau dan serangan tujuh apa yang terjadi tidak ada rekan di sana ya hampir saja kita lihat ya ada pengakar kekuning ya lagi hampir saya tadi sudah lakukan 20 bulan Natisa lagi sudah lakukan sudah lakukan ya itu bangun serangan itu ya balik ke belakang 57 tandas tadi pemain-pemain ya 26 lagi-lagi ya 26 apa yang terjadi tembak yang masih lemah tadi yang dilakukan oleh 26 27 main-main dari itu ini masih tandas saja belum bisa bangun peran sudah lakukan angkat tadi